Lama ya prosesnya. Sama ketika kamu pengen jadi lebih baik. Gak cuma niat, tapi juga harus ada usaha dan kesiapan buat ngadepin banyak hal dan rintangan. Misal merajut kerjasama, karena sendiri kadang berat kan? Intinya, persiapan. Bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdamai dengan keadaan bahkan yang asing. Menghadapi rintangan yang mengundang keluh, bahkan sampai lama panas-panasan. Dari proses itu, coba pikirin, apa yang sudah kamu capai selama sebulan ini? Seperti ketupat, apakah kita sudah cukup lembut dalam menerima keadaan? Terlepas dari kerasnya kita tampak dari luar, semoga proses yang kita lalui menjadi waktu saatnya baikan dengan apapun keadaan kita sekarang. Selamat Lebaran!